Assalamualaikum. Hari ini kita nak tengok apa yang kita sebagai seorang penyewa boleh buat kalau tuan rumah tak nak bayar deposit dia. Okey, katakan kita seorang penyewa rumah, kita dah melakukan semua perjanjian ataupun apa yang kita janjikan dengan tuan rumah tu lengkap, and kita punya apa tu tenancy agreement semua dah ada. And tenancy agreement tu dah jelaskan kalau kita nak keluar rumah ikut dengan notis dan segalanya, pihak tuan rumah kena pulangkan balik deposit kita. Selepas kita dah keluar dalam masa tempoh 30 hari, masih lagi tidak dipulangkan. Okey, kalau ikutkan dalam masa 7 hari tu dah patutnya kita dapat lepas kita keluar serah kunci balik, 7 hari tu kita kena dapat deposit kita, dan dalam masa 30 hari kita kena kita boleh dapat kita punya utility deposit, bil air, bil api. Jadi sekarang ni bila kita WhatsApp dengan tuan rumah kata okey, saya tak nak bagilah sebab you ada problem sekian. Jadi kita tak puas hati. So apa kita boleh buat? Untuk perkara tuntutan-tuntutan yang nilainya kecil, bawah RM5,000 ni, kita tak perlu nak go through mahkamah kalau sekiranya tak boleh dielakkan. So dalam, sebab ada cara yang lebih murah untuk buat tuntutan. Jadi kita panggil kat Malaysia ni, dia panggil mahkamah tuntutan kecil. Mahkamah tuntutan kecil, dia bersyarat, dia bukan semua orang boleh buat. Jadi kita kena check apakah syarat-syarat dia. Satu ialah tuntutan tu mesti tak melebihi RM5,000. Maksimum dia RM5,000 saja. And then dia hanya perlu bayar RM20 saja. Dan lawyer tak boleh ambil apa tu, kita semua dua-dua pihak tidak boleh diwakili oleh lawyer. Jadi ini untuk syarat-syarat tersebut je. And of course lagi satu, kita ni memang ada kontrak dan kita adalah rakyat Malaysia. Jadi dia untuk rakyat Malaysia dan kita ada kontrak, kita ada RM5,000 ke bawah, dan kita dia punya bayaran hanya RM20 saja. Okay, apakah yang kita boleh tuntut selain daripada sewa? Apa-apa sajalah. Tak dapat hutang untuk tuntutan barangan yang kita jual tapi dia tak nak bayar, ataupun untuk perkhidmatan yang dia tak nak bayar. Contohnya kita agensi dapatkan penyewa tapi dia tak nak bayar dan sebagainya. Jadi as long as dia bawah RM5,000, then kita boleh melalui jalan ni. Okey, cara-caranya, first thing kita pergi ke mahkamah magistrate yang terdekat. So you tengok dekat portal manakah mahkamah magistrate yang dekat dengan you. Jadi you pergi dekat sana, you cakap dengan kaunter, kata saya nak buat apa tu, saya nak mendaftar di mahkamah tuntutan kecil. Jadi dia akan bagi borang, isikan borang segala yang perlu dekat dalam borang tu, nanti dia suruh bayar RM20. And then lepas tu kita perlu sampaikan borang, ada satu borang kita kena sampaikan kepada defendant. Jadi sama juga dengan borang tribunal. Kalau sekiranya kita pergi mahkamah tribunal, kita yang kena serahkan borang tuntutan tu ataupun mungkin saman kepada orang yang kita nak minta tu. Jadi katakan kalau sekiranya yang terbaik, pengalaman saya lah melalui tribunal, kita pergi jumpa dia, kita tangkap video, kata ini adalah tuntutan saya. Jadi biar jelas dia dah terima. Kalau sekiranya kita tak boleh kesan, dan kita kena hantar kepada alamat terakhir ikut pada tenancy agreement. Kalau dalam tenancy agreement tu ada satu alamat, kita hantar kat situ pakai surat berdaftar, and itu saja boleh jadi sebagai bukti. Maksudnya alamat terakhir dengan surat berdaftar boleh dijadikan bukti bahawa kita dah hantar benda tu kat dia. Kalau sekiranya kita boleh jumpa depan-depan, kita suruh dia sign terus. Tapi kadang-kadang orang bila dia terima, dia tak nak sign kan. So sebab tu apa yang dinasihatkan oleh saya last time, buat video. Buat video kata kita dah hantar dan dia dah tahu bahawa dia memang apa tu dipanggil untuk apa tu hearing. Sebelum hearing, orang yang kita minta duit tu ataupun orang yang perlu membela diri tu, dia kena isi satu borang juga untuk borang pembelaan. So ingat, satu kita panggil borang untuk kita nak mempetik apa tu, kita nak request untuk dapat duit. Dan kalau sekiranya orang yang terima tu, orang yang
disaman tu, kan, orang yang dituntut tu, kalau rasa dia ada kes ataupun dia boleh dia cakap ini bukan apa tu, orang yang menuntut tu tak layak dapat, then dia kena tunjukkan bukti-bukti kenapa dia tak layak tu dekat dalam satu lagi borang. Jadi dia boleh deny ataupun dia boleh bela diri, petikaikan dekat dalam borang tu. Tapi bila dia dapat aja surat borang tuntutan tu, dia kena hantar balik borang mempetikai tu dalam masa 14 hari selepas dia dah terima tuntutan tu. Okey, selepas dia dah hantar apa tu dia punya petikaian, then masa untuk dia nak defend. Ini tetap ni masa tetap ni ditentukan oleh mahkamah. Jadi kita tunggu je lah. Okey. So dalam kes ni hakim akan menentukan sama ada orang ni layak untuk dapat penyewa dapat balik duit dia ke tidak, kan. Apa kata kalau sekiranya lepas hakim dah jatuh putuskan penghakiman tapi orang landlord tu buat tak tahu. Sekiranya dia buat tak tahu, then kita dah dapat judgement daripada mahkamah, kan. And jadi kita pergi balik ke mahkamah magistrate, kita gunakan borang lain, and then lepas tu kita guna borang yang lain tu kita sampaikan. Tapi sekarang ni dia bukan peringkat tuntutan kecil, dia pergi ke peringkat ke mahkamah magistrate. Okay, so dalam masa 10 hari dari dia terima notis tu, dia kena hadir dekat mahkamah. Kat situ kita boleh buat 3 pilihan, sama ada kita nak bagi masa lebih untuk dia membayarkan bayaran secara ansuran, ataupun kita boleh keluarkan satu writ untuk lelong dia punya sita dan lelong dia punya harta, ataupun kita boleh dapatkan perintah untuk dia dipenjarakan. Kalau dia tak hadir lah, waran ditangkap, waran tangkap akan dikeluarkan oleh magistrate. So ingat, apa-apa yang berlaku pun kita kena ada bukti. Apa saja yang kita lakukan kena ada bukti. Ya, paling senang bukti ialah bukti dalam bentuk return. Jadi mesti lengkap semuanya, kita punya transaksi ataupun kita punya bank statement. Kalau dah ada, kalau kita bayar cash kena ada receipt penerimaan. Receipt penerimaan. Kalau yang terbaiknya kita transfer je lah, sebab transfer tu senang kita nak refer balik, kan. And then kita punya tenancy agreement kena lengkap, dan dia kena tidak memihak kepada landlord saja. Sebab tu kita nak tahu siapa yang buat. Kalau sekiranya yang buat agreement tu, kalau sekiranya you pergi direct kepada landlord ataupun penyewa tuan rumah, dia yang akan buat tenancy agreement tu, kan. Jadi tenancy agreement tu boleh sebelah pihak, so kadang-kadang you tak baca, you main sign je, kan. Tenancy agreement selalunya lebih kurang 8 pages, so dalam bahasa dia pun kadang-kadang bahasa yang bukan layman punya bahasa, kan, bahasa lawyer, kan. Walaupun yang bukan membuat tu bukan lawyer, tapi kalau kita sign kita tak faham, memang bukan kita tak boleh cakap, oh saya tak faham apa yang saya sign. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dianggap telah baca dan faham. And then faham dan setuju apa isi kandung dalam tu. Jadi yang baiknya gunakan ejen hartanah, sebab ejen hartanah ni dia dua-dua pihak dia jaga. Okay? Memang tugas dia, fiduciary duty dia untuk jaga dua-dua pihak. Jadi make sure semua bukti-bukti lengkap ada supaya kita boleh kemukakan kepada mahkamah tuntutan kecil, and benda ni akan memudahkan urusan kita pada masa akan datang. So itu saja sharing saya hari ini. Saya harap segala permasalahan yang you ada dapat diselesaikan. And jangan lupa, kalau you suka channel ni ataupun pengkongsian saya, like, subscribe dengan share. InsyaAllah kita jumpa lain kali.